Macam mana nak bersihkan hati? Mau tak mau, yang pertama sekali taubat. Ketahui qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ila an qala. Ketahuilah, taubat adalah jalan permulaan kepada sesiapa sahaja yang inginkan akhirat. Siapa inginkan dunia, dia tak bertaubat. Dia nak kepada akhirat, itu bertaubat. Akhirat dalam arti kata dua. Satu akhirat yang sebenar, yang kedua akhirat yang sebenar juga tapi kecil. Akhirat besar, itu akhirat nanti yang berlaku nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وإلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين والتابعين وتابعيهم وإلى جميع أولياء الله الصالحين والشهداء والعلماء والفقهاء والمحدثين وإلى سائر مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأهل أسانيدنا وسلسلاتنا وإلى أرواح أموات المسلمين وإخواننا الحاضرين والغائبين وخصوصا إلى روح الإمام الغزالي رحمه الله وإلى روح الإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله وإلى صاحب هذا الكتاب الشيخ عبد القادر ابن عبد المطلب الإندونيسي المكي رحمه الله شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله kita syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dapat kita hadir untuk solat subuh. Dan solat subuh itu kalau mengikut al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan para ulama yang lain, inilah solat yang paling afdal. Kerana Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam Al-Quran tentang solat al-wusta. Solat al-wusta itu kalau mengikut Imam Syafi'i adalah solat subuh. Walaupun nanti ada khilaf di kalangan ulama-ulama yang lain. Kerana fadilat yang besar yang ada pada solat subuh ini. Solat sunat sebelum subuh itu Nabi sebutkan rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat fajar jangan tinggalkan sebelum subuh. Masuk subuh sementara nak tunggu solat subuh. Disebut solat sunat fajar
juga disebut solat sunat qabliyah subuh. Satu nama saja. Dua nama tapi satu solat. Itu adalah lebih baik daripada dunia wa ma fiha, dan apa yang ada dalam dunia. Di daratan dengan perusahaan, perniagaan, lebih transaksi, keuntungan tidak terkira banyaknya. Di udara dengan line telefon, dengan perniagaan kapal terbang, dengan online, itu kan banyak sangat keuntungannya itu. Di lautan, hasil mahsul, ikan-ikan, ketam, apa sahaja yang ada di lautan, dalam tanah, dengan petroleum, emas, biji, itu dunia namanya. Dan apa yang ada dalam dunia, itu yang saya sebutkan tadi. Dua rakaat sebelum solat subuh lebih baik daripada semua itu. Hadis yang lain, khairun li, lebih baik bagiku, kata Nabi. Siapa yang paling tahu hakikat dunia dan akhirat kalau tidak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi menyebutkan solat sunat dua rakaat sebelum subuh itu lebih aku cintai daripada dunia dan segala isinya. Kalau solat sunat sebelum subuh sudah begitu pahalanya, solat subuh macam mana? Solat subuh macam apa? Sebab itulah alhamdulillah, bukan semua orang yang Allah pilih untuk solat subuh. Satu, bukan semua orang yang boleh solat subuh berjamaah. Dua, bukan semua orang yang boleh solat subuh berjamaah di awal waktu. Tiga, bukan semua orang boleh solat subuh berjamaah di awal waktu di masjid. Bukan semua. Bukan semua orang boleh solat subuh berjamaah di awal waktu di masjid di saf yang pertama. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala saffil awal. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya merahmati orang yang berada di saf yang awal. Saf bukan garisan. Saf bukan line. Ini namanya line. Yang namanya saf, orang yang berdiri solat itu namanya saf. Sebab itu Al-Fadhil Tuan Imam kita, Al-Fadhil Ustaz Imam kita tadi, sebelum nak solat diingatkan tadi kan, istawu sawu sufufakum istaqimu. Tak cukup dengan bahasa Arab, bahasa Melayu, luruskan saf. Luruskan saf, lurus kita yang berdiri itu, biar tumit sama. Bukan luruskan garisan, garisan memang sudah lurus. Karena itu saf bukan garisan, tetapi bukan garisan juga, tetapi orang yang berdiri di nak mendirikan solat itu, walaupun tidak ada garisan, walaupun tidak ada barisan ataupun lain itu, mereka mendapat rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Dan bukan semua orang yang solat subuh di awal waktu berjamaah di masjid saf yang pertama sebelah kanan. Saf pertama ini afdal, tapi saf sebelah kanan lebih afdal. Ini adalah pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu ketika insan dapat berbuat taat, syukur kepada Allah. Sebab kekuatan itu datang daripada Allah, bukan dari sendiri. Ketika dapat
tidak melakukan maksiat, dosa dan kesalahan. Itu semua daya yang Allah bagi, protection, bukan dengan kekuatan diri kita. La hawla an ma'siyatillah illa bi'asmatillah wa la quwwata ala ta'atillah illa bi'aunillah. Tidak ada daya air, tidak ada daya untuk tidak berbuat maksiat melainkan dengan pertolongan daripada Allah. Ma'asyitah itu duduk di istana Fir'aun, tapi dapat jaga dirinya daripada sembahan Fir'aun. Kerana apa? Protection daripada Allah. Demikian Asiyah, isteri Fir'aun, duduk dalam istana Fir'aun, tetapi dapat jaga dirinya sehingga kedua-duanya husnul khatimah. Berapa ramai orang yang duduk luar daripada istana Fir'aun, malah jauh daripada istana Fir'aun, lebih lagi tidak sezaman dengan Fir'aun, tapi mohon maaf, perangainya, tingkah lakunya, malah etiqatnya tidak jauh beza daripada Fir'aun. Auzubillah min dzalik. Ini semua daya pertolongan daripada Allah. Wa la quwwata ala ta'atillahi illa bi'aunillah. La hawla an ma'siyatillah illa bi'asmatillah. Tidak ada daya untuk tidak berbuat maksiat kepada Allah melainkan ismah, protection daripada Allah, dan tidak ada kekuatan untuk berbuat taat melainkan dengan pertolongan daripada Allah. Sehingga bila kita berbuat taat, syukur pada Allah, tidak sombong, dan kalau tidak berbuat maksiat, itu kita tahu kekuatannya itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga insan itu selalu dididik untuk selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hadirin, kita dipilih oleh Allah Azza wa Jalla dengan kebaikan, di atas kebaikan daripada kebaikan-kebaikan Allah. Hadza huwa khairun ala khairin min khairillah. Maka bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tambah lagi, kita kan hari ini masuk tahun baru Masehilah. Cuma kita kalau nak berbicara tahun baru yang sebenarnya tahun Hijrah sebenarnya, tapi ala kulli hal, amalan guru-guru kami kalau masuk tahun baru Hijrah dibaca ayatul kursi 360 kali atau 365, silakan, supaya setiap hari dititipkan dengan ayatul kursi. Itu sebenarnya asal amalan ini pada satu Hijriah. Tapi tidak mengapa, bukan salah, tidak ada dalil yang mengharamkannya. Maka kalau tuan-tuan nak buat ataupun baru tahu pagi ini, silakan, kenapa tidak. Paling bagus khatamkan hari ini sebelum maghrib esok, maghrib malam ni lah, sebelumnya dikhatamkan daripada lepas. Tapi jangan baca sekarang, baru nak mula ceramah, jangan dulu. Dibaca ayatul kursi 360 kali. Nak baca 365, silakan. Dengan niat tafa'ul amil barakah, bukankah surah ataupun ayat Al-Kursi ini adalah perbendaharaan yang Allah telah keluarkan untuk umat ini yang tersimpan di kanzun tahtal arusyi. Kita selepas ambil wuduk, sunat. Semua kitab fiqah sebut begini. Selepas berwuduk, menghadap kiblat, diangkat tangan di atas, walaupun kita biasa doa begini, ini diangkat sedikit. Kana yarfa'u yadayhi khudwa mankibayi. Adalah Nabi SAW mengangkat kedua tangannya sesetan dengan dada. Bau. Begini. Dan
mata dilihat ke atas. Walaupun berada dalam bangunan rumah baik, dalam pejabat baik, nak cuba tengok langit ke atas. Hatta orang buta sekalipun sunat untuk dongak ke atas. Kenapa? Nah, ini tak disebut dalam kitab fiqah. Kitab fiqah cuma menyebut selepas solat dan lepas ambil wuduk diangkat begini. Sebab itu sunnah. Tapi disebut dalam kitab tasawuf. Antaranya kitab Maraqil Ubudiyyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nawawi Ibn Umar Al-Bintani. Kealiman beliau itu sehingga digelar dengan An-Nawawi Al-Thani, Imam Nawawi yang kedua. Dalam kitab beliau Maraqil Ubudiyyah, syarah kepada kitab Imamul Ghazali yang bernama kitab Bidayatul Hidayah, supaya kita lihat seolah-olah melihat kanzun tadi itu, tempat simpanan berharga itu. Ya Allah, keluarkan lagi. Allah telah keluarkan dua untuk umat ini. Satu, ayatul kursi dengan tadi baca, fi kulli duburis salah, setiap kali lepas solat dengan tak baca, wa qablan naumi, dan sebelum tidur. Ada hadis al-musalsal bi qira'ati ayatul kursi. Ada hadis musalsal membaca ayatul kursi selepas solat dan sebelum tidur. Itu diterima kita dengan hadis musalsal daripada guru kita bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berhenti pada Sayyidina Ali dulu. Kata Sayyidina Ali, "Ma ra'aitu, tidak pernah aku melihat syakhsan, seorang yang khaira islamihi, yang bagus Islamnya, melainkan akan baca ayatul kursi fi kulli duburi salat wa qabla naumi, sebelum, selepas salat dan sebelum tidur." Baca. Maksudnya tanda Islam orang itu bagus, dia baca ayatul kursi selepas salat dan sebelum tidur. Itu hadirin. Itulah sebabnya kita dongak begitu. Sebab kanzul arusy tadi itu. Dan ini adalah anugerah Allah Azza wa Jalla kepada umat ini, tidak kepada umat lain. Yang kedua, bacaan la haula, bacaan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim yang saya bacakan tadi. Dua ini kena biasakan setiap hari. Naam. 360 kali dibaca, sebolehnya hari ini khatam sebelum maghrib nanti. Tapi kalau tak khatam juga ambillah masa. Tapi jangan lama sangat, tahun depan pun habis. Ambil 3 hari ke, ambil masa sedikit. Pahalanya sangat besar. Tapi pagi ini kita nak cerita tentang taubat sedikit. Nah, dan saya bawa kitab ini sebab membaca kitab yang barakah, yang dikarang oleh orang yang barakah, itu sangat barakah. Kerana sudah terbukti kitab ini umurnya 64 tahun. Kitab Penawar Bagi Hati. Kalau tuan-tuan perempuan tanya saya, apakah kitab tasawuf yang ringkas tapi sistematik? Saya akan bagi tahu kitab setakat yang ilmu saya lah. Nah, yang kurang ini kitab Penawar Bagi Hati. Miliki kitab ini hadirin. Sebab sangat sistematik. Kenapa? Nak menyucikan hati bukan boleh terus berzikir begitu sahaja. Qiyam begitu sahaja tak. Dia ada steps, dia ada cara dia. Caranya yang pertama, bersihkan dulu diri kita. Itulah yang diajar dalam ilmu kesufian ataupun tasawuf yang namanya takhalli. Takhalli, kosong. Kosongkan dirimu daripada sifat-sifat madmumah. Kosongkan hatimu. Sebelum nak kosongkan hatimu, yang zahir dulu. Bersihkan yang zahir dulu. Yang tujuh itu, mata, telinga, lidah, perut, maaf, kemaluan, dua tangan, dua kaki,
ini jalan masuk ke hati. Bersihkan tu dulu, ada caranya. Kitab ini bagi tahu caranya yang sangat bagus sekali. Sangat sistematik bagi saya. Selesai itu baru kita bersihkan hati. The purification of heart. Bersihkan hati. Ataupun nama lain, tazkiyatun nafsi. Atau tasfiyatun nafsi. Apapun istilahnya, membersihkan hati. Baru dibersihkan hati. Daripada apa? Nanti sebut satu-satu. Daripada hasad, dengki dan sebagainya. Selesai takhalli, barulah masuk ke satu peringkat lain namanya tahalli, hiasi rumah. Baru sekalipun, telah lagi kalau second hand, third hand, kita nak duduk tak terus duduk dekat situ. Macam mana? Bersihkan dulu. Kalau rumah baru, mesti ada yang debu-debu ataupun simen-simen, selalunya tidaklah, batu-batu halus yang ada. Bersihkan dulu. Itu kalau rumah yang baru. Sekalipun memang akan ada benda ini. Paling kurang debu-debu. Kalau rumah yang second hand, yang ditinggalkan oleh orang dulu, dibersihkan. Baru. Kita nak duduk, tapi tak duduk lagi tu, bersihkan dahulu, kemudian hiasi dia. Kalau perlu, cat baru. Dan cat kalau bagus, biar matching dengan lantai, warna cat tu. Kalau suruh isteri, biar matching dengan langsir, dengan sofa. Ini kerja perempuan, kerja isteri. Kalau bagus, matching dengan baju kurung lagi bagus. Nah, everything is matching. Letak mana? Letak bunga, karpet. Nah, ini hiasi dia tu dulu. Dah dua tadi tu. Bersih dan hias. Tanpa kita jemput jiran sebelah, bila dah tahu rumah kita kemas, cantik, rapi, tanpa kita jemput dia ingin nak lihat, ingin nak tengok. Itulah konsep yang namanya hidayah, kurniaan Allah. Hati manusia, kalau sudah dipersihkan dan sudah dihiasi, tanpa kita mohon, akan ada yang namanya tajalli yang ketiga. Kurniaan, pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah namanya pahala? Firasat, kasyaf, mahabbah, ilham yang baik, ilham Rabbani, irfan, wujudan. Itu semua kurniaan, tapi mesti dilepaskan dua dahulu, iaitu takhalli, kosongkan dirimu daripada sifat madmumah. For the next step, tahalli, hiasi dia dengan sifat-sifat mahmudah. Ini yang namanya matlub, yang dituntut kepada hamba. Dua ini. Adapun yang mauhub, pemberian Allah yang ketiga ini, tajalli. Ini urusan Allah. Jangan diminta. Allah yang bagi. Tapi bersih dulu hatimu dan hiasi. Itu dia. Hadirina. Sebab itulah hari ini kita nak bincang sedikit apa yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Macam mana nak bersihkan hati? Mau tak mau, yang pertama sekali, taubat. Ketahui, qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ila an qala. Ketahuilah, taubat adalah jalan permulaan kepada sesiapa sahaja yang inginkan akhirat. Siapa inginkan dunia, dia tak bertaubat. Yang nak kepada akhirat, itu bertaubat. Akhirat dalam arti kata dua. Satu, akhirat yang sebenar. Yang kedua, akhirat yang sebenar juga tapi kecil. Akhirat besar, itu akhirat nanti yang berlaku nanti. Tuan-tuan,
ada orang bimbang apakah benar 2020 ini akan berlaku sesuatu yang besar katanya. Wallahu'alam. Karena bila berlaku itu tanda-tanda kiamat menakutkan. Naam. Wallahu'alam. Kalau berlaku, siapkan diri. Kalau tidak, tidak. Kalau ikut dari segi hadis dan huraiannya, kalau saya sebut ni nanti, jadi suka pula nanti. Belum lagi. Ala kulli hal. Tapi, kenapa kita berbimbang dengan yang itu? Tapi kita tak bimbang dengan kiamat kecil. Apa dia kiamat kecil? Mati. Kalau esok mati, itulah namanya kiamat. You will be returning back. Hidup di dunia ini, itulah dia mati. Itu namanya kiamat kecil. Malam nisfu Syaban, jangan ambil ringan. Kerana ada satu peristiwa, nama orang-orang yang hidup dalam catatan Diwanul Ahya akan dipindahkan ke dalam catatan orang yang mati. Diwanul Amwat. Surely, dia akan meninggal tahun itu. Tak akan jumpa, nisfu Syaban akan datang. Disebut oleh Imam Ibnu Asakir dalam hadis, Nabi menyebutkan, inna rajula la yadhlimu wa yankih. Ada lelaki, maksud perempuan, yang zalim dia, kawin dia, memasak dia, menulis dia, bekerja dia, memandu dia, bertani dia, whatever, waqad nusikha ismuhu min diwanil ahya ila diwanil abwan. Dia tak sedar tu. Malam itu, nama dia dikeluarkan daripada catatan orang hidup to be transferring ke nama orang-orang yang meninggal. Dia akan meninggal tahun itu. Yang pasti tak akan jumpa nisfu Syaban akan datang. Sebab itu, ulama-ulama kita galakkan, tidak wajibkan, untuk baca Yasin 3 kali dalam rangka apa yang Nabi sebut, idan tafas Syaban faqumu lailaha wasumu naharaha. Bila sudah masuk nisfu Syaban, 15 Syaban, bangunkan malamnya dengan solat, baca Yasin, kan bangun maksudnya, baca 7 kali boleh, tapi baca 3 kali just nice, not too long, not too brief. Itu sebab tu ulama buat 3, dan ada hikmahnya kenapa 3. Sebab ya Allah, kami tak tahu tu apakah nama kita, nama saya, tuan-tuan, nama kita semua dipindah tak malam tu. Ya Allah, kami minta panjang umur. Sebab tu Yasin yang pertama kita minta panjang umur. Kalau panjang umur, jangan menyusahkan orang. Sebab itu biar ada rezeki yang datang. Sebab itu kita minta bacaan Yasin yang kedua, minta murah rezeki. Murah rezeki. Ya, murah rezeki itu datang. Datang senang. Tapi, if you are predestined to die on that particular year, kalau tahun itu meninggal, kita minta yang ketiga kan? Yasin ke apa? Husnul khatimah. Semua kena. Kalau hidup, insyaAllah mudah urusan rezeki. Kalau meninggal, pengakhiran yang baik, yang bagus, husnul khatimah. Doa ni jangan lupa ni hadirin. Allahumma ikhtim lana bihusnil khatimah. Wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Boleh kalau tak sebut dia kedua tu boleh. Tapi kita nak tegaskan. Allahumma ikhtim lana bihusnil khatimah. Cukup. Tapi kita nak tegaskan. Ya Allah, jangan, Allah tahu kalau bagi husnul khatimah, tak mungkin dibagi su'ul khatimah. Nah, sebab, tapi kita minta juga. Sebab itu Nabi ajar untuk lebih penegasan. Husnul khatimah, terpulang pada Allah. Tak perlu minta, ya Allah, matikan saya ketika saya sujud, ketika saya buat umrah, tak perlu. Minta saja husnul khatimah. In the name of husnul khatimah,
apapun caranya, yang penting husnul khatimah. Barangkali memandu nak pergi ke masjid, accident. Nah, na'udzubillah min dzalik. Sebelum keluar rumah nak pergi ke mana-mana, dan ini amalan yang baik hadirin ya. Jangan dilupa baca ya latif 129 kali. Setiap lepas subuh macam ini. Tapi jangan amal dulu, saya tengah ceramah. Ya latifu, ya latif. Dua, ya latifu, ya latif. Ya latifu, ya latif. Ya latifu, ya latif. Ha, supaya sedap sikit, dua kepah. Kalau satu-satu nanti cepat bosan. Ya latif. Ya latif. Ya latif. Masuk 41, ya latif. Ya latif. Menjadi latif pula dah. Ya latif lah. Ini jasahkan semua ni. Ini amalan guru-guru kita. Lepas subuh macam ni, buka pagi ni dengan ya latif, wahai Allah yang maha lembut. Lembut apa? Lembut juga orang dengan kita, musuh dengan kita, orang yang hasad, orang yang apapun. Dan apa yang menimpa kita hari itu jadi lembut. Sebab itu kalau pergi musafir tak semestinya dua marhalah. Nah, kita keluar daripada rumah nak pergi ke masjid, bagus khatamkan ya latif, ya latif. Di rumah lain ni masuk ni lain. Macam saya daripada kota Damansara, baca, nak balik ni baca lagi. Nah, kalau tak baca pun tak apa, sebab tadi dah mula. Sebab kalau berlaku apa-apa dia jadi ringan. Ringan kalau accident pun tak severe. Sebab ya latif tadi tu, barangkali. Nah, siapa yang nak pada akhirat, dia bertaubat. Tidak pada akhirat, nah, dia tak bertaubat lagi. Jadi takutlah juga, bimbanglah juga dengan akhirat kecil. Apa tadi hadirin? Meninggal. Nah, kita tak tahu. Mungkin sebulan lagi, mungkin dua bulan lagi, tak tahu. Berapa ramai orang yang menziarahi orang sakit, dia meninggal dulu. Berapa ramai orang yang sihat, dia dulu meninggal. Kawan tu dah over years and years paralyzed. Okay. Tetapi keadaannya begitu. Tapi dia yang sihat jogging bagi tadi, serangan jantung, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu hadirin ya. Sentiasa peringat. Sentiasa peringat. Nah. Dan ia merupakan anak kunci yang akan memberikan kebaikan kepada orang yang menuntut ilmu akhirat. Akan kunci, anak kunci. Anak kunci itu membuka. Dia akan buka pintu-pintu rahmat, pintu-pintu kebaikan untuk orang yang bertaubat ini. Taubat daripada segala dosa wajib dilakukan dengan segera. Al-wajibul fauri, walaupun dosa kecil. Menunda-nundakannya, itu satu dosa lain pula. Kalau berbuat dosa, lalu bangga dengan dosa itu, dosa bangga itu lebih lagi besar daripada dosa itu. Umpama, dia menipu orang, dosa. Suka dia menipu orang itu. Dosa suka itu lebih besar daripada dosa menipu tadi itu. Nah. Kelebihan bertaubat. Taubat suatu ibadah yang dijanjikan pahala jika melakukannya. Hairan kita, pelik. Kenapa? Inilah rahmatnya agama ini. Kalau ikut logik manusia ya, ikut logik manusia, kamu berbuat salah, kamu patut dihukum. Maaf ya, maaf. Orang yang berbuat tak baik pada keluarga kita, dihukum. Maaf ya, kadang-kadang hati kita kata, badan muka, azah, badan muka. Nah, patut lagu tu. Tapi yang pelik, bila kita buat transaction dengan Allah, jadi pelik. Kenapa? Orang yang berbuat dosa dan kesalahan, patut dihukum orang ini. Tapi ketika dia bertaubat, dia pula dibagi pahala. Kan dia pelik benda ni. Patut ni, ya, that is your responsibility. Sebab kamu tadi kan berbuat kesalahan. You are obliged. Kamu ini wajib. It is made compulsory to repent to Allah. Itu memang hak kamu sebab kamu berbuat kesalahan.
Pahala tak pahala, tak perlu cerita sebab itu memang kewajipan kamu. Tapi yang peliknya, orang berbuat taubat dapat pahala Allah. Malah orang tak bertaubat, dia pula berdosa. Pelik sungguh. Seolah-olah Allah nak bagi tahu, wahai insan, kamu tidak tahu, aku ini at-tawwab, maha penerima dosa, pengampun dosa, tak tahu kamu. Sampai kamu tak nak minta ampun kesalahan daripada aku, kenapa kamu? Orang tu pula dimarahi oleh Allah. Lepas tu, biar pasal kamu tanggung sendiri. Tak. Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim. 114 surah, semua dimulai dengan Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali satu surah saja, surah At-Taubah. Pun ada juga di dalam surah Hud. Untuk melengkapkan ini, kata ulama, maka Allah sebutkan dalam kisah Nabi Allah Sulaiman dengan burung Hud-Hud untuk dihantar surat kepada Ratu Balqis di Yaman, selatan Saudi. Dan ketika dibuka surat itu, ternyata dibaca, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Untuk melengkapkan 114. Itu Allah Azza wa Jalla. Naam. Inna Allah yuhibbut tawabin. Sesungguhnya Allah menyukai, mengasihi orang yang banyak bertaubat. Tak mungkin orang itu bertaubat kalau tak buat dosa. Kita maksudnya. Kalau para Nabi dan Rasul, mereka bertaubat juga. Tapi taubat itu daripada kesalahan. Kesalahan tak semestinya dosa. Mereka kan maksum. Kesalahan apa? Kesalahan mungkin ada momen-momen yang mereka tak ingat Allah. Sebab tu Nabi SAW ajar kita selepas keluar tandas. Kita baca apa? Ghufranaka ghufranaka. Allahumma dhahab anil adha wa'afani. Ghufranaka. Keampunanmu, ya Allah, keampunanmu. Apakah bermakna Allah Nabi berdosa? Tak, maksum. Qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Ya Muhammad, dah diampunkan kesalahan-kesalahanmu. Itu diterjemah dhanb itu kesalahan, bukan dosa. Yang dulu dengan yang akan datang, dah diampunkan Allah. Apakah Nabi buat dosa dalam tandas tadi tu? Tak. Apa? Ya Allah, takut-takut ada saat-saat dalam tandas tadi, 10-15 minit tadi, ada yang saya tak ingat padamu, itu saya mohon ampun padamu. Itu untuk para Nabi dan Rasul. Sebab Nabi tanamu ainuhu wala yanamu qalbuhu. Nabi tutup matanya tetapi tidak tertidur, tertutup hatinya. Sentiasa ingat Allah. Karena itu, kita bertaubat daripada dosa dan kesalahan. Tengok tuan-tuan, itu yang pelik. Kalau kita mengkaji firman Allah halus-halus, halus-halus. Ya Allah, dahsyat. Allah ini kasih pada umat luar biasa. Sehingga ayat ini, innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah mencintai, mengasihi orang yang banyak bertaubat. Tidak mungkin kita bertaubat kalau tidak ada dosa. Apakah mungkin Allah suka orang yang berdosa? Tidak. Tapi ketika buat dosa, segera, segera, segera. Sebab kita ini kan, al-imanu yazid wa yanqus. Iman kita ni yazid wa yanqus. Naik, turun. Bertambah, berkurang. Bertambah, berkurang. Maka ada ketikanya memang, Masya Allah, sekali duduk, satu juzuk Quran. Tapi ketika malas melanda, 2 minggu tak baca Quran. Nah, kalau malas melanda, nah, malas datang. Nah, itu memang especially zaman sekarang. Zaman penuh dengan cabaran sekarang. Maaf ya. Kita zaman dulu kan, tenang beramal. Syekh Nuruddin kami kata,
Kalau kita dulu lepas solat akan pergi. Maaf, bukan nak tunjuk tasbih ni, tak. Kita akan sibuk cari tasbih. Tapi cuba sekarang. Bangun daripada tidur, kita cari apa. Maaf ya. Sama-sama kita. Memang itu hakikatnya. Kalaulah tidak ada handphone, Allah. 3 hari tak ada handphone. Jangan, jangan tegur dia macam, jangan. Nanti ada yang masuk ICU ni. Kalau internet tak ada 3 hari, cuba. Internet. Dulu kan okey kita dulu. Eh? Sekarang subhanallah. Tengok tuan-tuan. Satu, belum lagi dengan gambar-gambar dalam tu. Kadang-kadang bukan kita mahu, kawan bagi. Kadang-kadang yang nakal-nakal tu lah. Kawan-kawan yang nakal-nakal tu. Tandaji yang sekolah menengah dulu. Saya kadang-kadang pelik juga. Eh? Kalau dalam tu, dia tak sedar yang dia dah ada anak 6. Dia tulis di situ seperti dia nakal sekolah menengah dulu. Saya jadi, ya Allah. Dengan nakal-nakal tahu je dah tuan-tuan. Kalau kami sebelum Jumaat tu takut saya baca dalam tu. Tapi dia gurau. Dia gurau, tak ada saya gurau. Walau dalam guru kami, maaf ni. Ada cikgu kami lama pun ada kat situ. Ustaz-ustaz yang dah pensyen masuk sekali grup tu ni Tuan Haji. Saya pun, ya Allah. Saya terbayang ustaz yang pernah rotan kami tu. Dan saya pernah dapat 6 kali rotan. Alhamdulillah. Tu yang jadi macam ni. 6 kali rotan tu bukan salah kita, mengaji salah orang. Kami di sekolah agama pukul 11 kena black out, kena tutup lampu. Jadi waktu tu kami habis prep malam kan, pukul 10 nak balik ke hostel. Kan lama kan, akhirnya tinggal berapa minit je saja. Jadi tak cukup masa nak persiapan tidur. Pam! Exactly pukul 11. Kawan-kawan yang nakal. Nah, dia pun, siapa yang tutup ni? Tak lagi ni. Tiba-tiba buka balik. Saya, rupanya warden rupanya. Yang tutup tadi tu, warden rupanya. Saya dah. Kata warden dia, saya nak semua pergi ke Padang. Malam tu juga pergi ke Padang. Semua. Dia pula ketua warden. Paling kita takut di sekolah agama kami. Saya nak esok pagi semua berkumpul di Wisma, tak ingat saya nama tempat kami pun. Kata, 6. Seorang dapat 6 biji seorang. Cuma malam tu adalah kisah-kisah letak kertas, letak apa nama, kain dekat belakang. Macam-macam nak cerita. Cikgu tu dah pencet, masuk juga dalam grup kami. Grup WhatsApp kami tu. Kawan saya yang antara yang paling nakal. Mula-mula, ni live tak mengaji? Mengaji rakam ni tak kan? Rakam bukan live kan? Takut putus hubungan nanti. Dia tu ya Allah nakal betul. Tapi sekarang ni dia guru besar. Dia besar. Dia tu ya Allah nakal betul. Dia anak 6 dah. Tapi ya lah, kalau main cukup tu lah. Nak tunjuknya tu. Ya Allah. Jadi, tidak mengapa benda sebegitu. Kalau digunakan untuk kebaikan, sampai mati kita dapat pahala. Tapi kalau digunakan sebaliknya, sampai mati dapat dosa. Nah, itulah hadirin. Jadi, yang menjadi kepentingan dalam hidup kita, memang selalu kita begitu. Sebab itu tak mungkin kita tinggalkan kenalan di mana-mana kita pergi. Dalam negeri, di luar negeri. Kenapa? Sebab penting. Nah, begitulah juga. Kalau kita rasa istighfar itu penting, taubat itu penting, every time kita akan buat. Especially taubat kepada Allah tadi itu. Nah, ringkaskan sahaja. Untuk kita lebih jauh berjalan kepada Allah, step yang pertama sekali, dia kena taubat.
Apa dia taubat? Kembali pada Allah. Kembali pada Allah. Satu, menyesal atas apa yang dibuat. Dua, berazam tidak akan melakukan lagi. Tiga, tinggalkan maksiat itu. Baru menjadi. Yang ramai taubat itu apa? Tinggalkan terus maksiat itu. Yang kedua, menyesal apa yang dibuat. Yang ketiga, tidak kembali lagi. Kalau kembali, mengekali itu namanya israr. Israr itu menyebabkan taubat kita tidak sampai ke penghujung. Bacalah buku-buku, kisah-kisah orang yang bertaubat. Untuk kita bertaubat. Cuma ada satu jalan yang paling ampuh untuk kita jangan berbuat dosa lagi. Satu je hadirin. Namanya Saddul Zara'a. Tutup jalan. Tutup. Kalau selalu transaction yang tidak baik, tutup. Maksudnya jangan bertransaksi lagi dengan orang itu. Takut ada penipuan atau rasuah. Kalau dengan internet dapat melihat gambar-gambar yang tak baik, tutup internet. Oh, itu memang ni sangat dah. Itu melampau sangat tu. Ha, tak mengapa. Tak tutup pun. Pakai telefon yang tak canggih. Telefon tak canggih, yang kecil dulu kan. Mana ada keluar gambar kat situ. Yang gambar main play bola atau apa. Tak, ini maksud saya, kalau orang serius untuk tinggalkan perkara yang tidak elok. Tutup jalan, tutup. Kalau kerana buku ini menyebabkan kita jadi tidak elok, jangan baca buku itu. Memang agak ekstrim sikit ni lah. Tapi that is the only way. Kalau tak tengok lagi, baca lagi, buka lagi, mesti, especially if you are alone. Kalau ramai-ramai, adalah juga segan-segan dengan orang. Sebab tu kena selalu datang masjid ni berjamaah. Supaya paling kurang tengok muka haji ni, Allahu Akbar, khaimian kita. Ya Allah, segan saya dengan maksiat yang saya lakukan di rumah tadi. Jangan-jangan haji ni boleh tengok orang. Memang. Memang lah. Ada orang yang Allah bagi kelebihan, dia boleh tengok. Ada seorang ulama besar di Yaman, namanya Al-Habib Hasan ibn Omar ibn Abdullah Ash-Shatiri, meninggal lama dah. Beliau mengajar macam ni. Tiba-tiba ada anak muridnya menegur. Tak salah tegur, tapi tegur nanti kalau betul pun guru ada silap. Bila tegurnya nanti, lepas majlis contohnya. Ini dalam majlis orang ramai ditegur. Ini, nak murid depan ni seorang. Lalu, Tok Gurunya pun melihat. Masya Allah, bagus kamu tegur tadi tu. Cuma kamu sendiri, tengok. Cuba dia jangan tegur tadi. Taklah guru buka aib dia. Dia tegur guru, maksudnya membuka aib guru. Ni bukan nak mengajar lawan berlawan ni, bukan ya. Nak bagi tahu ada perkara yang kita kena buat dengan cara yang betul. Menegur nanti, tapi dalam majlis kan membuka aib guru. Guru tu pun tengok, Masya Allah bagus kamu. Tapi kamu sendiri pun belum mandi wajib. Dah terbuka. Guru tu melihat dengan pandangan kasyaf. Rupanya dia sendiri belum mandi wajib. Takkan lebih besar aib tu. Tapi jangan buat-buat ni. Jangan buat-buat ni memang anugerah Allah. Ada orang yang Allah buka. Dia boleh lihat. Gitu ya. Maka orang yang banyak bertaubat kepada Allah, dicintai oleh Allah. Kalau Allah sudah cinta, kan kepelik. Lagi pelik hadirin. Saya bagi satu analogi bagi kita berfikir awal tahun. Isteri kita sekarang, waktu dia di U dulu,
Apa? Menyimak zaman dulu, mungkin kita buat baik dan sebagainya. Ketika dia jadi apa? Fiance, jadi tunang, dia pinjam duit 300 dengan kita. Sebab kita tunang dia, dia memerlukan. Duit dia pinjam 300. Di hari kita disandingkan, dijadikan suami isteri, kita bagi tahu dia, yang terima kasih kerana menerima saya menjadi apa pasanganmu. Ah, masya Allah, dia pasangan romantik ni. Maaf ya, sunnatullah, kita tak tahu hikmahnya Allah. Kadang-kadang orang yang tak kacak kena dengan orang paling cantik. Nah, orang yang paling tak cantik dia berpasangan dengan orang yang paling kacak. Nah, ini lumrah. Ketika Sayyidatuna Hawa, nenek kita, melahirkan kandungan yang pertama, dalam tu ada dua, Qabil dengan Iqlimah. Qabil sangat kacak, Iqlimah sangat cantik. Lahir kandungan yang kedua, bawa dua pasangan juga, P berpasangan. Habil tak kacak, bukan hodoh, tak kacak. Dan adiknya Labudda, tak cantik. Ni sama-sama kacak, cantik. Sama-sama tak berapa kacak dan tak berapa cantik. Tapi syariat ketika itu, Allah perintahkan kepada mereka boleh kahwin sama adik-beradik. Tapi bersilang. Qabil kahwin dengan Labudda yang tak berapa cantik. Habil syukur dapat Iqlimah yang sangat kacak, cantik. Beliau tak apa-apa nak kacak. Itu berlaku pembunuhan sebab tak puas hati dan sebagainya. Itu cerita panjang. Tapi nak tunjuknya memang begitu kadang-kadang. Nah, isterinya Masya Allah. Masya Allah cantik maksudnya. Tok lakinya Masya Allah juga. Maaf ya. Maksudnya tak apa-apa kacak lah. Di kalangan orang lain. Sebab itu kata suami dia, yang alhamdulillah ni di syurga, abang masuk syurga kenapa? Tahu tak? Tak tahu bang. Kerana abang bersyukur sentiasa mendapat kamu yang cantik. Stop kat situ. Tapi isterinya kata, abang pun kena tahu. Kenapa? Saya juga masuk syurga. Kenapa? Kerana selalu bersabar dapat abang. Maka berterima kasih dengan sabar, dia masuk syurga, alhamdulillah. Bila dah masuk syurga, tak ada lagi semua kacak, semua cantik, tak ada lagi. Setia dengan isteri. Wahai isteri, kami ibu setia dengan suami, insyaAllah akan jadi peneman dalam syurga. Dan kaum ibu, bonda, semuanya nanti dikembalikan umurnya 30 tahun. Seperti gadis, uruban atraba, gadis-gadis yang sebaya umurnya dan lebih cantik daripada bidadari. Ini confirm ni Kak Ajah, Mak Ajah. Tak pada suami elok-elok. Tapi masuk syurga. Nah, jangan tak masuk syurga. Lebih cantik daripada bidadari. Kalau saya nak kupas kecantiknya bidadari, itu luar biasa. Semua ustaz, saya tak mahu. Tak apa, ustaz. Nah. Bidadari itu digambarkan, jangan, kemudian ceritanya. Kemudian, sebab saya nak kongsi satu amalan supaya terisi. Tahun baru kita ni biarlah buat sesuatu yang buat sedikit pahala berganda supaya roh kita jadi sihat. Badan kita sihat sekarang alhamdulillah. Tapi roh kita sihat tak? Jangan-jangan demam.
Jangan-jangan sakit, takut paralyze, takut mati. Biar ruh kita baik. Ruh kita kena baik. Caranya dengan bertaubat. Itu pun saya tak khatamkan, tak mengapa lah lain kali. Yang kedua, di samping kita bertaubat, kita buat amal-amal yang memberikan dia berlebih bercahaya roh kita tadi. Antara yang saya nak kongsikan adalah solat sunat awabin. Kita bicarakan 10 minit kita berhenti lah. Tuan-tuan, kalau guru-guru biasanya Sabtu Ahad ataupun cuti, memang sengaja untuk ceramah sampai naik syurub, supaya semua kita dapat kesempatan dapat pahala haji dan umrah. Nah, maksudnya dalam 10 minit lagi saya berhenti, kalau boleh solat dulu lah. Solat apa ni, isyram. Nak solat duha pun silakan. Sebab Nabi sebut, man sallal ghadata fi jama'atin. Siapa yang solat subuh berjamaah. Tak berjamaah pun tak apa, di mana pun. Tapi kita kan ada masjid, thumma qa'ada, dia duduk. Macam kita ni, apa dia buat? Dia zikrullah, dia ingat Allah. Ingat Allah baca Quran, hizib, ratib, yasin. Belajar, mengajar, tu. Hatta tatlu asyamas, sampai matahari naik. Matahari naik 1 jam 20 minit daripada waktu subuh. Subuh kita tadi 6.55 kan Ustaz? Ambil mudah-mudah ya, pukul 6. Pukul 7.20 tu matahari keluar dah tu daripada tempat. Jangan solat dulu sebab ia berada di dua tanduk syaitan. Tunggu dulu 16-17 minit. Barulah solat-solat isyrak. Thumma salla rak'atain. Kemudian dia solat 2 rakaat. Kana ka'id li hajjatin wa umratin. Dapatlah dia pahalanya. Satu pahala haji yang lengkap diterima dan satu pahala umrah yang lengkap dan diterima. Sampai Nabi emphasize, tammatin, tammatin, tamma. Sempurna, sempurna, sempurna. Setiap tuan-tuan untunglah yang dah pensyen ni untung. Paling untung siapa? Ustaz. Karena lepas beliau mengimami, dia akan berada di masjid. Dalam hadis tadi, dia berada di tempat dia solat atau di tempat dia mendirikan solat. Jadi pendapat yang lebih kuat di tempat dia solat. Kan tadi Ustaz mengimam kat sini kan? Sekarang dia duduk dekat situ. Kalau ikut, kalau beralih daripada tempat kan tak dapat pahala ni. Tak masuk kata ulama. Di tempat dia solat dalam masjid lah sekarang ni. Dapat pahala haji dan umrah. Ustaz minta tolong. Ini saya nak cerita sedikit ya, ajar sedikit solat awabi. Mudah. Mudah. Tapi pahalanya 12 tahun ibadah. Maksudnya kalau siapa yang kerjakan solat tu 6 rakaat tu, pahalanya seperti beribadat 12 tahun. Tu maksudnya umur kita panjang. Contoh hari ni kita buat malam 12 tahun. Esok 12. Kalau 10 hari, tak umur kita jadi 120 tahun. Bukan sia-sia. Pahala ibadah. Kalau boleh bagi juga dengan muslimat di sana, supaya ada wakil muslimat. Maaf, saya tadi tak banyak protestate. Baru tak ada apa pun malam tadi sama-sama nak tidur. Apa yang nak dibagi esok? Itu yang ada. Yang itu tu. Kedai photostat tak buka lagi ke tidur lagi orangnya mengaji. Kalau masjid ada boleh photostat dekat masjid. Ambil dulu supaya senang ya. Nak photostat lagi. Baik. Saya ni dulu, saya teruskan dulu takut kita kan janji 10 minit. Naam. Solat awabin. Awabin berasal dari perkataan awab, orang yang kembali. Maksudnya kembali daripada kesalahan. Apa dia? Kesibukan. Orang paling sibuk waktu bila? Waktu lepas subuh sampai ke zuhur. Sibuk bekerja, berniaga, berkebun, aktiviti. Sampai lupa Allah. Yang kedua, maghrib ke isyak. Waktu itulah masaknya kaum hawa nah bagi time itulah bau jeep bawa balik daripada KL jeep traffic jam. Maaf ya, waktu tu jugalah prime time news.
Kalau tak tengok, oh, bogi pula nanti, sibuk kita. Maka orang yang kembali pada waktu malam, itu dipanggil awabin. Orang yang kembali pada waktu siang, dipanggil awabin juga. Tapi namanya duha. Jadi solat ini namanya solat orang lupa, ghaflah. Solat ini dikenal dengan ghaflah, solat orang lupa. Jadi ketika orang lain lupa, kita kembali pada Allah, besar pahalanya. Kita fokuskan pada waktu malam. Waktu selepas solat fardu maghrib hingga sebelum masuk waktu solat fardu isyak. Pendek sangat. Sebab tu jangan disiakan waktu ni. Masuknya isyak habis dah solat ni lah. Yang kedua, bilangan rakaat sekurang-kurangnya 2 rakaat. Ada lagi Ustaz? Ada lagi. InsyaAllah Ustaz kita akan bagi untuk yang tak dapat. Ya. Sekurang-kurangnya 2 rakaat. Nah, dah baru 2 rakaat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Isyak tak apa. Tak perlu ditambah lagi. Dah habis waktu dia. Nah, yang paling banyak 20 rakaat dengan 10 kali salam. Ghalibnya kebiasaannya 6 rakaat. Fadilah. Mendapat pahala ibadah selama 12 tahun. Tu yang saya bagi ini teringin sangat. Malam tadi tu sebab dah ada dalam komputer. Saya ingat sebab saya pun jarang datang kat sini. Jadi biar kita manfaat. Tuan-tuan kalau boleh ya. Terus azam setiap malam kita buat. Berazam sekarang begitu dah ditulis pahalanya. Tambah lagi nanti kongsikan ni dengan orang lain. Memang mengamalkannya ni memang agak detail, tapi saya sengaja buat yang paling ringan. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man salla ba'da al-maghrib, sesiapa yang solat selepas maghrib 6 rakaat sebanyak 6 rakaat, lam yatakallam fi ma bainahunna bisu, tanpa diselang antaranya dengan sesuatu perbicaraan yang buruk, jangan bercakap. Maksudnya lepas maghrib dengan bercakap. Udilna lahu bi'ibadati sintai asyurata sanah, samalah pahalanya dengan ibadat 12 tahun. Tak sampai 10 minit mengaji. Masya Allah. Riwayat Al-Imam Ibn Majah, Ibn Khuzaimah dan At-Tirmizi. Yang paling penting apa? Kaifiyat, cara mengamalkannya. Baik. Ulama' kata banyak cara. Saya tulis kat sini 3 ya. Kalau tak boleh cara pertama, cara kedua. Kalau tak boleh cara kedua, cara ketiga. Tak boleh cara ketiga, cara pertama balik. Jangan tuai tak buat. Nah. Cara pertama, sama-sama tengok ya. Kerjakan solat ba'diyah maghrib 2 rakaat dulu. Salli sunnat al-maghribi rakaataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Habis, baru kita kerjakan 6 rakaat ini. Kemudian barulah dikerjakan solat awabin 6 rakaat. Untuk rakaat pertama dan kedua, baca niat ini. Usalli sunnata hifzil iman ma'al awabin rakaataini lillahi ta'ala. Rakaat pertama, kul huwallah wahad 6 kali. Al-ikhlas, al-falaq sekali, an-nas sekali. Habis, ayat rakaat kedua sama juga. 6 kali al-ikhlas, sekali al-falaq, sekali an-nas. Salam, angkat lagi. Usalli sunnat al-awwabi rak'ataini lillahi ta'ala. Rakaat pertama kuliah, yang kedua kulu Allah. Habis, angkat lagi, last. Lain yang kelima dengan ke-6. Usalli sunnat al-awwabi ma'al istikhara rak'ataini lillahi ta'ala. Rakaat pertama kulia, yang kedua kulu Allah wahad. Kalau kulia tak hafal, hafal ayat pertama saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini cerita tadika dan ini. Kulia ayyuhal kafirun. Itu jadi hafalnya. Allahu Akbar, boleh. Boleh. Karena yang penting, surah. Tak pun hafal surah, tak apa. Tak surah pun tak apa. Kalau bagus sangat. Itu cara pertama. Sudah. Cara kedua. Maksudnya lepas maghrib, 8 rakaat lah jadinya. Cara kedua ya. Kerjakan sunat ba'diyah maghrib macam tadi itu. Kemudian baru kerjakan solat awabin 6 rakaat. Saya syorkan tuan-tuan. Kalau tak belum faham yang pertama tu yang terbaik. Tapi buat masa ni, amal yang 2 dululah. Apa dia? Sangat senang.
sebab dia punya lafaz niat tu senang. Usalli sunnatal awwabin raka'ataini lillahi ta'ala. Itulah kita buat. Habis salam, angkat lagi. Usalli sunnatal awwabin raka'ataini lillahi ta'ala. Qul ya qulullah. Angkat lagi sampai 6. Katalah tak baca surah, tak apa. Usalli sunnatal awwabin. Usalli sunnatal awwabin. Nah, tu nah. Saya syorkan tuan-tuan, kalau belum familiar, yang pertama kan yang kena ingat, yang pertama tadi, hafzul iman dengan awabin. Yang kedua, awabin. Yang ketiga, hafzul iman dengan istikharah. Takut bertukar-tukar. Biar awabin saja untuk cara yang kedua. Sudah. Cara yang ketiga pula. Cara ni, tuan-tuan, tengok di sini dulu ya. Kalau cara tadi kan, lepas solat maghrib, solat-solat maghrib, baru solat 6 rakaat tadi. Cara ketiga ni begini. Solat sunat lepas maghrib tu dikombin terus. Begini ya. Saya solat sunat ba'diyah maghrib. Usalli sunnatal maghrib rak'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Saya sebut itu tapi niat terus. Ya Allah, saya niatkan ini solat awabin. Bila sini diniatkan solat awabin, tinggal berapa lagi? 4. Itu yang sedap yang ini ni. Tapi ini jangan dibuat dulu. Kecuali ada orang kuliah. Kuliah nah. Ini untuk saya je ni buat. Mulai jangan buat. Saya dengan ustaz je buat. Tuan-tuan, Datuk, Datin jangan buat dulu. Takut bermudah-mudah. Tapi kalau dah memang orang dah nak mengaji, tak apa, boleh buat cara ini. Apa? Usalli sunnatal maghribi raka'ataini lillahi ta'ala. Sebutnya itu tapi niat, ya Allah saya jadikan dia solat awabin. Kan dah ada 2 dah, tinggal 4. Empat ini, yang duanya macam mana? Macam tadi balik. Usalli sunnatal awabin raka'ataini lillahi ta'ala. 2 kan? Angkat lagi. Usalli sunnatal awabin raka'ataini lillahi ta'ala. Habis. Sudah? 6. Ini paling last ni. Ini tak ada lagi. Tell me no confrontation. Kata orang. Jangan minta lagi discount. Apa dia? Ini. Muka surat 2 ya. Catatan. Yang sebelah kanan tu. Catatan. Jika masa agak terhad, umpamanya ada kuliah maghrib atau majlis ilmu, maka boleh dikerjakan seperti berikut. Maaf ya. Kalau saya, kadang-kadang saya sembang ini. Sebab kan lepas maghrib kita nak baca, mengajar orang kan Ustaz. Kalau kita sembahyang cara pertama, kedua kan ambil masa. Saya cara yang ketiga. Dan ketiga, ambil ini pula. Ini paling lengkap ni. Jangan minta diskaun lagi. Ketika mengerjakan solat ba'diyah maghrib 2 rakaat tadi tu, niatkan jadi awabin ke tinggal 4. Bila 4 itu yang pertama tadi, dicerai 2-2, ini sekaligus 4. Ni tolong ni jangan ni buat, saya seorang boleh buat. Usalli sunnatal awabin 4 rakaatin lillahi ta'ala. Bacalah rakaat pertama kuliah, kedua al-ikhlas, ketiga al-falaq, keempat an-nas. Kalau tak baca pun tak apa juga. Nah, itu hadirinnya, jangan tinggallah. Sebab pahalanya 12 tahun. Ya Allah, mengaji. Ringgit-ringgit saja. Satu lagi. Yang ini jangan bagi tahu ke orang. Ini paling jangan nego lagi ni. Nah, dahlah dia sembahyang sunat ba'diyah tadi tu diniatnya awabin. Dan 4 rakaat sekaligus pula 4 rakaat. Duduk boleh. Duduk. Ini jangan minta diskaun lagi ni. Kalau minta lagi saya tak datang ke masjid ni. Maksudnya solat duduk boleh. Solat sunat boleh duduk. Cumanya apa? Kalau dia mampu berdiri tapi dia solat duduk, kena potong markah. Kena potong. Setengah untuk mengaji bukan sikit. Salatul qa'idi nisfu ajri salatil qa'imi. Semayang duduk dapat pahala setengah daripada semayang berdiri. Tapi kalau memang dah sakit kaki, dia semayang duduk atau kerusi baik. Duduk iftirash tu paling bagus, dapat pahala juga. Tapi kalau kita memang mengantuk sangat, memang letih sangat lah, sebenarnya duduk je lah. Usalli sunnatal maghribi raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar, 2 rakaat duduk. Lepas tu 4 rakaat sekaligus. Usalli
أصلي سنة الأوابين 4 ركعات لله تعالى. Allah duduk, tak payah duduk tahiyat awal. Tengok potong banyak dah ni. Tahiyat awal pun tak payah. Banyak potong ini tak pernah saya cerita tempat lain. Mesti ikhlas ya saya cerita, dengan ikhlas saya cerita. Nah, tuan-tuan, kalau ada masalah ataupun ada yang tak faham, tuan-tuan tanya dengan tuan imam kita lah, dengan ustaz imam kita, untuk beliau jelaskan. Cuma satu je saya minta, berazamlah 2020 ni, I will try my very best every endeavors of mine untuk tidak tinggal solat ini. Saya sendiri maaf ya, bagus juga cerita kat orang ni, bagus juga. Dulu tinggal juga saya, maaf bukan nak cerita ni, tapi dah cerita banyak tempat ni, bila tinggal tu orang saya janggal lah Bang Haji. Tapi jangan tanya lah, cara mana ustaz tu, jangan tanya. Jadi yang penting kita tahu tadi kan, kalau rajin buat cara yang pertama, kalau agak malas-malas tu sikit, letih-letih sikit, ada caranya, jangan bagi tu kat orang. Jadi sendiri tahu nah. Tapi poinnya satu je, jangan tinggal. Last ya, 3 minit. Di hari akhirat nanti orang akan menyesal dua keadaan. Satu, dia tahu perkara itu, amalan itu mudah sedikit tapi never been done even once in his lifetime, menyesal dia. Satu. Yang kedua, dia menyesal, dia buat tapi tak banyak buat macam orang lain. Sebab di akhirat nanti pahala akan dinyatakan, Allah dinampakkan seperti emas, seperti cahaya, orang besar-besar cahaya, emas pemeluk-pemeluk. Kita, Allah alui, umpama, buat apa mu? Oh, mu dulu, kita belajar dah ke? Solat awal habis, 3 lagi usah ajar. Mu sekali je buat. Oh, kita belana. Habis kuih, kan? Buat faham ke saya cakap? Sekali-sekala cakap Kelantan. Nah? Kita sama-sama buat. Moga pertama hari pertama kita dengarnya selalu. Oh, tak pernah lagi tinggal. Kita pula ingat Ustaz Oyak sebelum kelik rumahnya, singgah dulu fotokopi center. Buat apa? Buat fotostat. Fotostat ni bagi kat orang. Jadi orang lainnya beramal sebab hak kita dulu. Mungkin saya pernah tengok hari-hari ini. Ini sedikit saja. Ada orang tu tunjuk dengan saya, minta izin, ustaz tolong izinkan saya beramal. Ada satu amalan. Amalan apa? Banyak sangat yang kita bagikan. Amalan ini. Bukan inilah amalan lain. Saya tengok, ya Allah, tak berapa kali photostat, tak tahu. Photostat yang dia ada tu, saya tengok, dia punya lain berbelang-belang, berbelang-belang. Lama sangat ni. Tak berapa kali lapis photostat. Photostat tak tahu. Untunglah orang yang photostat mula-mula tu. Bersambung pahalannya. Saya tengok, Ustaz, dia punya lapisan photostat tu. Wih, sampai. Bedah-bedah pun. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan. Baik. Maaf setakat ini dulu. Mudah-mudahan saya dan tuan-tuan dapat amalkan. Kita solat dulu ni, ya, duha baik, isyrak baik, 2 rakaat. Mudah-mudahan dapatlah kita seperti yang Nabi sebutkan tadi. Maaf semuanya. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan salihan mutaqabbala. Wa sallallahu ta'ala wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Bisirril Fatiha. A'udzu billahi.